Trouble apanya, Pak? Knalpotnya. Lama lepas. Bahaya, bahaya itu. Kalau mau dibunuh bisa kebakaran. Kan anunya apinya balik ya. Jelas. Itu kenal buat bocor? Iya, kayak ya kayak kemungkinan ya. Karena kabel dari kenal. Kabelnya si kabel setrum. Kabel bawah. Terus konslet kena body. Udah. Kompres apinya 200 ampere. Wah. Iya, api jadi. Apinya. Kan 100-an tuh. Oh iya ya, 2 ya. 250, 2, 300. 300, oh iya. 200 ampere. Kan yang panjang. Gede, sebenarnya gue sebelumnya. Sebelum 300 ampere. Kalau yang AC, speakernya 150 dan 75 amperan. Kalau di aksi mesin mah 300, 300 amper. Memang yang mau ngecas power bank dimohon dilarang. Nah, soalnya kan saya lihat videonya itu terbakarnya dari belakang, biasanya kan dari belakang atas itu lah. Ya, kalau itu berarti AC kan? Iya, kalau jalurnya dari jalur setrum di atas itu bagian. Iya, ya kan? Kan ada video awalnya itu loh, kebakarannya dari atas berarti AC ya, AC dari kabelnya. Yang mana? Yang belakang. Ya. Ada yang mau aduh. Balik ya. Areonya itu. Iya. Areon. Kamu kebakar. Oh, belakang kan jalur freon. Belakang kan jalur freon. Iya, iya. Dinginnya juga takut, di belakang ada yang bocor gitu, takut ada yang bocor. Nyamber eh. Saya dulu pas ikut kebakaran dulu pernah saya naik bis. Iya. Kayak gitu dari AC-nya mungkin juga ada yang ngecas HP, ngecas apa? Ngecas power bank mungkin ya. Power bank laptop itu, power bank sama laptop yang gak kuat mah soalnya itu kan butuh daya besar. Yang gede harusnya. Iya, harusnya gede. Karena ini jalurnya gak kuat. Iya. Kabel nggak kuat, panas. Iya, panas, lalah. Iya, malah jadi habis pun.